Kepergian Asraf Sinclair menyisakan duka mendalam baik untuk sang istri Bunga Citarastari dan putra mereka, Noah, keluarga dan orang-orang terkasih. Aktor asal Malaysia ini meninggal dunia pada Selasa, 18 Februari 2020. Semasa hidup, Asraf dikenal kerap membagikan potret kebersamaan dengan istri dan buah hati dalam berbagai kesempatan. Tak hanya liburan, tetapi juga potret manis ketika menikah dengan Bunga Citarastari 11 tahun yang lalu. Rumah tangga pasangan selebriti ini hampir tidak pernah diterpa gosip miring. Asraf dan BCL pun kerap tampil mesra dalam berbagai kesempatan. Kemesraan tersebut tidak hanya ditampilkan di publik atau media sosial mereka saja. Tentunya ada cinta yang kuat yang dibangun oleh keduanya hingga bisa bertahan dalam 11 tahun pernikahan. Tak hanya meninggalkan duka mendalam, kehidupan rumah tangga mereka juga bisa jadi pelajaran bagi kita semua, terutama untuk Anda yang sudah menikah. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 6 pelajaran cinta dari pasangan BCL dan Asraf Sinclair yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi kita. Meski sudah memiliki anak, Bunga Citarastari dan Asraf tetap ingin seperti orang pacaran sehingga keromantisan tetap terjaga. BCL pernah menyatakan bahwa dia dan Asraf selalu menyempatkan kencan hanya berdua saja dengan sang suami. Tentunya bukan hal mudah karena masing-masing punya kesibukan. Namun, mereka selalu mengusahakan waktu untuk pergi berdua. Dalam beberapa unggahan di media sosial juga terlihat kalau mereka pergi ke berbagai tempat hanya berdua saja tanpa putra mereka. Pasangan BCL dan Asraf tak segan saling melontarkan kalimat cinta, baik itu secara langsung atau di keterangan foto di Instagram. BCL bahkan mengungkapkan cintanya untuk Asraf lewat lagu berjudul Wanita Terbahagia yang liriknya ditulis sendiri olehnya. Saat perilisan Wanita Terbahagia pada April 2015, Bunga Citarastari mengungkap Asraf berhasil membuat hidupnya lebih bahagia. Asraf kabarnya merasa terharu dan meneteskan air mata saat mendengar lagu tersebut. Kepergian Asraf tentu sangat mengejutkan bagi BCL dan Noah maupun keluarga mereka. Maklum saja, selama 11 tahun lamanya membina pernikahan, tentu tidak akan mudah bagi BCL melepas kepergian sang suami yang begitu mendadak. Tentu kita semua berharap keluarga yang ditinggalkan oleh Asraf diberi ketabahan. Di sisi lain, cerita cinta BCL dan Asraf ini pasti menjadi idaman bagi semua pasangan yang sudah menikah, karena memang hanya maut yang dapat memisahkan mereka.